Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua. Mohon maaf lur, pakai saya lagi. Dari siang hujan terus, cuaca dingin di sini lur. Alhamdulillah ini. Kelihatan enggak ini ya? Oh, silo ya gila. Nah. Kang, paketnya udah sampai. Ini mau dibuka. Jadi gini lur. Aku pesan golo untuk kerja sama Kang Ujang. Pesanannya aku minta dari baja selap. Alhamdulillah Kang Ujang buatin untuk aku golok kerja yang istimewa. Dan aku udah lihat videonya. Nanti sama-sama kita buka ini ya lur. Jadi lur, nunggu sisan buka kotaknya. Gimana seduluran yang lain? Udah makin enak enggak main goloknya? Nah, besok juga aku tampilin, kita tampilin permainan si siapa yang di ladang? Roji. Roji, alhamdulillah dia terus sambil kerja, nyemprot jeruk dan sebagainya, istirahat dia tetap putar-putar main. Tadi aku minta kirim Ji videonya, nanti seduluran sama-sama tengok. Dia masih muda tapi punya bakat, keinginan, maksudnya kemauan. Nah, untuk yang lain kalau putar-putar yang lain udah, besok latihan gini. Nah, simpan ini. Dari tebas, simpan. Kasih ini apa? Gagang atau hulu, baru mainkan di jari. Nah, simpan lagi. Mainkan lagi jari, simpan. Mainkan. Tapi punggungnya ya, Lur. Nah, jadi nanti manfaatnya kalau kita nggak nyampe simpan sini, udah terbiasa simpan sini, nggak lagi ditarik gini lur. Nah, ada simpan ini udah dimainkan lur. Nah, nggak ada aturan bakunya kalau sama aku. Yang penting jangan bila kalian tusuk ke badan kalian sendiri, ya. Nah, tarik baru ini. Nanti ini banyak fungsinya. Nah, ini simpan, tarik. Udah bisa ini, udah enak. Nah ini simpan. Ah, bacok. Ah. Jadi itu aja, dua aja dulu lur. Samping sama ke bawah ini tebasannya. Itu ya lur. Mungkin segitu aja dulu lur. Sambil nunggu goloknya ini ya lur. Nah, udah dibuka tomesan, alhamdulillah. Sini sa. Oh, belum. Buat semua lah. Pokoknya doa segala kebaikan buat semua seduluranku. Dan aku terus berharap buat Bang Jun agar bisa terus membantu aku untuk mewujudkan keinginanku. Masing-masing anak sudah aku berikan atau kuhadiahkan, walaupun belum kuserahkan anak Bujang. Nanti rencana aku mau hadiahkan untuk anak-anakku 6 buah ya, atau 6 pieces atau 6 lembar golo Ciomas, karena aku enggak mau kalau kedepannya anakku melupakan sampai kehilangan jati diri dia sebagai Banten atau darah Banten. Kalau aku tetap menghargai sesama, contohnya apalagi dalam rumah tanggaku atau keluargaku kan kami berlainan suku. Jadi anakku tetap aku arahkan, jangan lupa jati dirinya sebagai darah atau Sunda, darah Sunda dari aku bapaknya, dan darah Batak dari ibunya atau mamanya. Ya lur. Nah, alhamdulillah. Ini lur, golok pesananku yang dari Kang Ujang. Hatur nuhun Kang Ujang. Ini golok yang sangat luar biasa. Sekalipun ini golok kerja, tapi baru aku lihat langsung, wah alhamdulillah benar Kang Ujang. Pas, inilah ukuran pas tanganku Kang Ujang.
Walaupun di tangan Kang Ujang ini terlalu kecil, tapi buat aku nih, semoga ini jadi golok multifungsiku. Bisa dia membantu untuk kerjaku, juga bisa untuk main silatku. Nanti atau besok ya, ini udah malam lur. Aku pun matanya masih sepet nih nampaknya lur ya. Cuci muka langsung. Buka ini nyampe udah pagi, dari pagi udah nyampe, tapi baru malam ini aku buka. Video hari ini sekilas aja lur. Aku juga enggak tahu, lupa aku nanya. Mungkin ini sono keling mungkin ya lur ya, gagangnya ini lur. Sampai ke warangka atau serangkanya ini mungkin sono keling ya lur. Kalau sopalnya ini tembaga kuningan, sama simpanya ini juga kuningan simpanya. Nah ini simetnya bagus nih lur. Konon kata Kang Ujang ini simetnya bukan dilem tapi dipasak, maksudnya dipaku. Dipaku pakai kayunya ya, bukan pakai paku bangunan, bukan. Nah ini slotnya kecil dia, atau bukan slot ini ya, cuman penguat pengikat bila ke gagang. Alhamdulillah Kang Ujang, alhamdulillah Abah, bedoknya sudah saya terima. Kenapa aku pakai kata bedok? Karena makna dari bedok konon itu luas sekali, yang maknanya dari dan untuk ya. Jadi dari siapa ini bedok, untuk apa ini bedok. Tapi sekali lagi buat seluruh seduluranku, bedok atau golok diciptakan, bedok atau golok dibuat oleh para leluhur bukan untuk kejahatan, tapi ini menjadi simbol silaturahmi. Silaturahmi antara manusia ke manusia, itu khususnya manusia ke sang pencipta, itu lebih terkhususnya. Dan silaturahmi antara kita manusia dan bumi atau alam, karena ini diperuntukkan untuk kepentingan kebaikan, bukan kepentingan keburukan. Sekali lagi buat seduluranku, kecuali yang sudah lebih memahami atau lebih paham, gak pala perlu dengar omonganku. Tapi ini untuk para pemula, seduluran yang baru mulai menyayangi atau mengenal bedok atau golok. Pergunakanlah golok dan bedok untuk perbuatan yang baik, jangan perbuatan yang buruk. Karena dia diciptakan, dipikirkan semua itu ditemukan untuk membantu kebaikan, berbuat kebaikan, bukan berbuat kejahatan. Itu aja lur. Konon bedok ini dibuat khusus untuk aku dari Abah dan Kang Ujang. Ini untuk membantu aku di sini. Dan fungsinya multi. Dia bisa sembeli, bisa tebas, bisa juga untuk pusaka. Nanti kita tengok. Tapi terbuat dari baja selap. Ini tanpa punggung ya, dari mulai pangkal gagang. Nih. Dia sedikit menggembung di sini. Kemudian dia ramping sampai bawah, lur. Nah, ini. Atau gini ya. Nah, sisi sampingnya ini, lur. Sebenarnya tuh golok kerja terlalu bagus ya, Jud ya. Iya, Bang. Hah? Tuh simetnya bagus ya lur. Sederhana tapi mewah ya lur. Ini sono keling kayaknya ini lur, gagangnya. Kalau serangkanya apa lupa aku nih lur. Tapi intinya ini bedok yang sangat luar biasa lur. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 simpai, 2 apa namanya ini sopal. Kalau ini Sukabumi bilang atau Cibatu bilang ini namanya gado. Gado kalau nggak salah ya lur. Nah kita coba buka ya lur. Oh kertas mana kertas? Nih. Di sini ada tulisan Cibatu. Ini lur. Kalau buat aku
kayaknya ini bukan baja selap ya Jud ya, udah leburan ya Jud ya. Jadi kita coba ya Lur. Bentuknya kayak bukan salam nunggal ya Lur, kayak pot nyere ya. Nanti seduluran yang isi ya kalau aku salah-salah dalam menjelaskannya. Nah ini bentuk, nanti detailnya aku ambil sendiri ya Lur. Ya baru kali ini aku ngelihat bedok atau golok baja selap seperti leburan gini, bukan diselap dia Lur. Ini pakai kamera depan Lur, jadi agak kabus dia. Nanti aku ambil detailnya ya Lur. Nah, masuk selap. Ini guratan apa namanya? Alur pamor ini kelihatan ini. Ini kalaupun ini baja selap, ini istimewa buat aku Lur. Karena Kang Ujang bilang ini 9 lapis, ulangi, 9 jenis baja atau 9 jenis bahan yang berbeda disatukan menjadi satu bedok atau golok ini. Padahal aku pesannya minta untuk golok kerja Lur, bukan golok pusaka. Tapi ini kelihatannya bisa untuk jadi golok pusaka Lur. Ya benar kata si Abah bilang ini multifungsi dan enak, ringan, lebih ringan. Ini nanti kita tes untuk tebasannya ya Lur ya. Sekarang kita tes ketajamannya dulu Lur di kertas. Wais. Ternyata Lur kok tajam semua nih Lur. Oh enggak, alhamdulillah pangkal enggak ditajami sama Kang Ujang. Pas Kang, gini, emang pesanannya enggak persis Kang, malah terlalu bagus yang nyampe. Jadi harapan dan apa namanya ekspektasi, wah itu berbeda Kang. Ternyata lebih bagus aslinya Kang daripada yang aku pesen Kang. Wah sehat selalu buat Abah, buat Kakang, seluruh keluarga besar kita di sana di Cibatu. Ini golok yang paling aku suka nih Kang. Enak kali Jud, pegangannya Jud. Iya, udah di setting sama Kang Ujang untuk multifungsi biar bisa sembeli juga. Iya. Kita ukur panjang bilahnya ya Lur. Wah, panjang 31 cm. Si Abah sama Kang Ujang selalu buatkan untuk aku tuh ukuran yang ganjil, konon ukuran yang ganjil itu ukuran yang bagus. Ini Lur, panjang 31, ntar ya Lur, ketebalan, waduh mataku udah nggak nampak Lur. Enggak, kau aja tengok sini. Matamu kan nampak mesti. Aku minta tolong adik nih. Iya lebih kurang segitulah Lur. 665 sampai 6 mili ya. Iya. Ketebalannya. Terlebarnya 3 cm lebih pangkalnya. Kalau ujungnya oh makin kecil ya Lur ya, kayak pot nyere dia Lur. Ini ketajamannya kita lihat nih, compel ini sih kita ya. Waduh. Ini kertas Lur. Tajam ya, San ya? Tajam, Bang. Tajam, San? Tajam, Bang. Betul, San? Betul, Bang. Hah? Betul, Bang. Usamain nggak apa-apa ini lah ya? Nggak apa-apa, Bang. Betul lah. Iya, ya, kan? Alhamdulillah, tajamnya mulus, halus. Nanti kita coba ke kayu atau bambu. Karelut. Iya, kita coba ke bambu ya. Aku bacoknya pelan dulu ya Lur. Nah, maksudnya nggak pakai tenaga Lur. Aku coba dulu, aku rasakan dulu Lur. Waduh Lur. Wah, tajam kali Lur. Enak kali. Dan enak. Sikit ya Lur, karena nyampah nanti Lur. Ini di barak Lur.
kebasan. Nah, ini tambahan lampunya penerangan jadi terang. Ya Lur. Kayaknya cukup ya Lur. Ini tajam kali Lur, karena ini posisi aku di loteng. Loteng itu apa ya kok di Jawa ya? Tingkat. Nah. Jadi ke bawah berisik Lur. Nah ini. Wah. Cukuplah, seduluran udah paham lah itu. Tanpa tenaga. Ini kita cek dulu bilahnya ya Lur. Semoga gak dampak atau gak masalah dengan hempasan atau tebasan bambu dan kayu tadi. Walaupun aku meragainnya cukup nyaris tidak bertenaga Lur, karena yang pertama ini kita di loteng. Ya Lur. Nah, ntar dulu Lur. Nah ini bilahnya masih cukup mulus, nggak ada kerusakan sedikit pun. Hanya ini apa namanya, nah kelihatan ya goresannya karena bekas bambu ya biasa, tapi di ini apa namanya, di pipinya ya, bukan di matanya. Matanya cukup bagus. Aku nggak punya stropping Lur, jadi gombal aja Lur. Nah, udah tadi kita coba tebaskan di kayu dan bambu, sekarang kita coba ke kertas lagi Lur. Nah, mulus, mulus. Nah, mata bilanya alhamdulillah. Atur nuhun Abah, atur nuhun Kang Ujang. Ini golok yang aku pinginkan dari dulu. Ah, bukan nyangkut ya Lur ya. Nah, mulus sampai ujung. Ini nyampah aja Lur. Aduh. Jadi tadi dibuka unboxing sama sekalian dites kecil-kecilan. Bila masih mulus sekalipun ini belum maksimal di asa kakangku, tapi buat aku segini udah cukup luar biasa. Dan yang gak kalah pentingnya handle-nya, pegangannya ini. Waduh, wah enak ini. Suatu saat nanti coba dimainkan dengan gerakan golok ya Lur. Cuma kalau malam ini belum mood Lur. Nanti ya Lur ya. Oke, cukup lebih kurangnya sebegitu aja Lur. Nanti ini kita langsung bersih-bersih. Kalau untuk gibal-gibalan, besok tebas-tebasan, besok kita di ladang, kita membuatkan ini. Dan permintaan Abah juga begitu, sikat. Jadi ketahuan di mana kekurangannya. Jadi Abah dan Kang Ujang, beliau minta membuatkan aja. Jadi sampai tujuan, memberikan aku itu golok yang atau bedok yang luar biasa. Sekali lagi ini, menurut aku, ini bukan sekedar bedok atau golok baja selap, tapi ini udah di luar itu. Karena aku lihat nanti detailnya kita cek Lur. Ini bisa untuk pusaka juga. Ya, jadi doaku selalu terbaik buat Abah dan Kakang di sana, dan enggak lupa juga tetap selalu mendoakan yang terbaik buat keluarga besar kita di sana. Dan aku terus berterima kasih buat semua seduluranku yang udah mendukung channel ini sampai sekarang masih terus berjalan. Tetap semangat, lestari terus, jaya terus, pembuat dan penjual atau pedagang. Intinya dari mulai pembuat sampai pengguna yang di bawah sejahtera semua. Itu harapanku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua. Sampurasun. Horas.